Wisata di Pasar Gede Solo, Jawa Tengah makin seru nih, terutama buat kamu yang pecinta kuliner. Festival Kuliner Ketandan digelar pada tanggal 19 hingga 28 Agustus 2022 di kawasan Ketandan, sekitar Pasar Gede, Solo, Jawa Tengah. Untuk menghadiri festival ini, kamu bisa datang mulai pukul 6 sore hingga 11 malam. Tidak ada tiket masuk, jadi kamu bisa masuk ke area Festival Kuliner Ketandan secara gratis. Nah, di sini tersedia 60 tenan dengan makanan dan minuman tradisional hingga yang kekinian. Harga-harganya pun terjangkau loh. Mulai dari 5.000-an aja, udah bisa membeli minuman maupun makanan yang enak. Kemudian untuk menu-menunya pun begitu beragam dengan ada lebih dari puluhan menu. Nah, kalau kamu datang sekira pukul 7 malam, selain kulineran, kamu juga bisa menyaksikan pertunjukan barongsai. Pertunjukan barongsai ini diadakan di depan kelenteng yang lokasinya dekat dengan area masuk Festival Kuliner Ketandan. Untuk menyaksikan barongsai ini, kamu juga tidak dipungut biaya, alias gratis. Selain barongsai, ada lagi aneka pertunjukan lainnya, seperti akustik band, keroncong, tari tradisional, klasik rock, kos plusan, musik top 40, guyon waton balai kambang, hingga musik humor. Nah, pastinya ada banyak banget kan kegiatan seru yang bisa dilakukan di Festival Kuliner Ketandan 2022. Yuk, tunggu apa lagi? Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!